Selebriti Nikita Mirzani diketahui terancam dipolisikan oleh pendukung Puan Maharani atas kritik yang dilontarkannya. Kritik tersebut terkait dengan aksi Puan yang mematikan mikrofon saat rapat paripurna pengesahan UU Cipta Kerja. Mengetahui hal ini, pengamat politik Rocky Gerung pun memberikan dukungannya pada Nikita. Dukungan tersebut ia sampaikan dalam kanal YouTube miliknya pada Sabtu 10 Oktober. Dikutip dari tribunwow.com, Rocky menilai Nikita Mirzani justru lebih mengerti soal Pancasila. Menurutnya, banyak orang yang beranggapan bahwa Nikita Mirzani hanya memiliki lekuk tubuh yang seksi. Namun baginya, ibu tiga anak tersebut juga mempunyai pemikiran yang lebih seksi. Hal ini dibuktikan dari kemampuannya menemukan sesuatu yang janggal dalam politik. Terkait dengan Nikita itu, menurut Rocky tak ada yang perlu disalahkan. Ia justru menganggap Nikita sebagai contoh netizen yang benar. Bahkan Rocky menyebut berani berdiri di samping Nikita untuk memberikan dukungan. Seperti diketahui sebelumnya, Nikita bakal dilaporkan ke polisi pasca melakukan kritik keras terhadap Puan Maharani. Hal itu dilakukan oleh Ormas Gema Puan Maharani Nusantara atau GPMN. Tak tanggung-tanggung, GPMN bakal menyiapkan 100 pengacara untuk menghadapi artis yang akrab disapa Nyai itu. Demikian informasi terkini dalam Tribun News Update. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.